Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah apabila kita menyebut bahawa kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita mengetahui berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini pada masa yang ditentukan nanti kita akan masuk ke satu alam yang dipanggil sebagai alam barzah, dan seterusnya kita akan pergi ke alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita nikmat yang tersangat besar, iaitu alhamdulillah kita dapat hidup sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman, menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dua nikmat yang besar yang sering dipandang ringan oleh manusia, melainkan apabila mereka terlepas ataupun kehilangan nikmat tersebut, barulah manusia tersebut akan merasa kerugian yang sangat besar, iaitu nikmat kesihatan dan juga kelapangan masa. Yang mana disebutkan dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima kathir minan nas as-sihhatu wal faragh, atau kama qal. Maksud daripada hadis tersebut, dua nikmat yang sering diabaikan, yang sering dipandang remeh, dipandang ringan oleh manusia, iaitu kesihatan dan juga masa. Jadi alhamdulillah kita sebagai tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nikmat kesihatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga masa kita yang terluang Allah taala anugerahkan kepada kita, kita gunakan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat hadirnya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semata-mata dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita ambil jalan ikhtiar, kita ambil jalan usaha, ya sudah tentu kita berhajat kepada tindakan. Kalau kita nak makan misalnya, kita perlu mencari dulu makanan tersebut, kemudian perlu beli, kemudian perlu kita usahakan masak proses makanan tersebut sehinggalah kita suapkan makanan itu ke mulut kita. Itu adalah daripada sudut usaha, daripada sudut ikhtiar. Namun daripada sudut natijahnya, yang mana kalau kita menikmati satu makanan, tujuan kita makan itu adalah untuk mendapatkan kekenyangan, tujuan kita menikmati minuman adalah untuk menghilangkan dahaga. Jadi kenyang ataupun hilangnya dahaga kita itu, natijah itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, bukan kerana usaha kita. Jadi setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, kita sentiasa menanamkan i'tiqad, menanamkan keyakinan, semua itu daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana usaha kita. Jadi kesannya apabila kita dapat melaksanakan solat fardu 5 waktu, alhamdulillah kita mampu istiqamah menjaga kewajipan tersebut. Kita dapat istiqamah membaca Al-Quran walaupun dalam jumlah yang sedikit. Mungkin ada orang mampu istiqamah selepas solat 1 ayat sahaja, ataupun mungkin setengah muka surat ataupun lebih, dia mampu istiqamah. Ataupun dalam bentuk ibadah yang lain, dia mampu istiqamah dalam sehari wirid sebanyak 100 sekian, ataupun zikir ataupun istighfar, selawat dan sebagainya, dia mampu istiqamah melakukan amal ibadah tersebut, semuanya semata-mata kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekiranya kalau dia beriktikad, dia meyakini bahawasanya semua amalan yang dilakukan tersebut semata-mata kerana diri dia mampu. Aku mampu buat benda ni. Aku dapat menunaikan solat sebab aku mampu. Jadi dia khawatiri ada memberi kesan kepada keimanan dia. Wal'ayazubillah. Jadi sebab tu tuan-tuan, setiap apa yang kita lakukan, kita dapat makan, kita dapat melaksanakan ketaatan, kita melakukan pekerjaan, kita dapat natijah yang kita nak.
Alhamdulillah, semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memandang semua itu atas anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan juga kita kenang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat kenal pasti bahawa semua yang berlaku ini dengan rahmat Allah. Terlalu luasnya rahmat Allah itu dapat kita laksanakan pelbagai kebaikan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada malam ini sedikit perkongsian yang mana pengajarannya diambil daripada surah Az-Zariyat ayat 56 dan juga surah Al-Ahzab ayat 21. Yang mana di dalam surah Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan pada surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara allaha katsira. Jadi pada ayat yang pertama yang kita bacakan sebentar tadi, maksudnya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Dan terjemahan pada ayat yang kedua kita bacakan tadi, iaitu demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta ia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak, yang ini dalam masa susah dan juga senang. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah apabila kita menyebut bahawa kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita mengetahui berdasarkan panduan daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini tujuannya adalah supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini pada masa yang ditentukan nanti kita akan masuk ke satu alam yang dipanggil sebagai alam barzah, dan seterusnya kita akan pergi ke alam akhirat. Jadi semua itu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita. Jadi kita berada di dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila kita dijadikan sebagai hamba Allah, tidak dapat tidak kita perlu mematuhi segala perintah yang Allah taala turunkan pada kita dan juga menjauhi segala bentuk larangan. Jadi kita berhajat. Apabila kita diberikan arahan sebegini, maka kita memerlukan kepada panduan. Siapa yang boleh mengajarkan kita secara detail? Ya, secara terperinci. Apakah bentuk larangan, apakah bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana nak melaksanakan kedua perintah ini? Makanya kita perlu kepada satu pihak yang boleh memberikan penjelasan, yang boleh menjadi contoh bergerak. Contoh bergerak supaya dapat kita ikuti panduan tersebut sesuai seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah terbesar ya Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita tak lain tak bukan dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu anugerah yang besar, satu rahmat yang besar, yang mana kesannya boleh kita nikmati sehinggalah ke hari ini. Alhamdulillah dengan berkat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa dakwah Islam, dapat kita hidup pada hari ini alhamdulillah mengecapi pelbagai kenikmatan. Alhamdulillah, sama ada dalam bentuk fizikal, dalam bentuk material ataupun dalam bentuk spiritual. Alhamdulillah, apabila kita lahir sebagai seorang Islam, nikmat yang paling besar yang kita alami sebenarnya adalah daripada bentuk dalaman, dalam bentuk ketenangan jiwa. Yang mana ketenangan jiwa ini adalah satu perkara yang sangat-sangat dicari oleh orang yang tidak ketahui, dia tidak mengetahui kenapa dia hidup. Kalau orang-orang yang tidak ada agama, dia akan bertanya, dia akan sering menimbulkan pertanyaan, kenapa dia ada atas muka bumi ini, untuk apa, dan lepas dia mati mana dia nak pergi. Kita sebagai seorang Muslim, alhamdulillah kita dah tahu jawapan tersebut. Kita hidup atas dunia ini sebagai hamba Allah, satu hari nanti kita akan mati menuju ke alam akhirat. Jawapan itu dah ada alhamdulillah. Skema jawapan dah ada, cuma tinggal lagi kita sedang melaksanakan proses tersebut. Tapi untuk orang yang tak ada pengetahuan itu, jadi hidup mereka tenggelam timbul. Masya Allah. Mereka tak tahu kenapa aku hidup. Selepas ni nak pergi mana? Jadi disebabkan mereka tak tahu apa tujuan kehidupan dan selepas kematian apa yang akan berlaku, mereka melakukan apa sahaja perkara tanpa memikirkan ataupun tanpa menilai sama ada perbuatan tersebut baik ataupun buruk, dan menyebabkan kesan dalam kehidupan mereka itu buruk. Mereka terlibat dengan arak, mereka terlibat dengan perkara yang melalaikan.
Sekadar untuk memenuhkan kekosongan di dalam hati untuk sementara waktu. Dan selepas daripada itu, hati mereka akan kembali kosong semula. Kembali mencari perkara yang melalaikan untuk memenuhkan hati. Kemudian dia akan kosong semula. Itulah cycle yang akan berlaku. Kitaran yang akan berlaku. Selagi mana mereka tak berjumpa dengan kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang mampu memenuhkan hati mereka. Memberikan ketenangan. Tak lain tak bukan agama Islam. Nah, Masya Allah. Jadi itulah sebenarnya nilai yang sangat besar. Dan satu perkara yang perlu kita syukuri. Dapat menjadi seorang Muslim. Alhamdulillah. Mungkin dari sudut material kita kurang. Allah Ta'ala uji seorang fulan ini dari sudut hartanya kurang. Orang lain Masya Allah dengan gajinya tinggi. Dia hidup tu apa ada. Tetapi hatinya tenang. Masya Allah. Itu pun sebenarnya cukup bermakna. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghadirkan kepada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut dalam Al-Quran surah Al-Ahzab yang kita telah bacakan tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh ikutan yang baik. Jadi Nabi menjadi contoh ikutan kepada siapa? Bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Untuk orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan juga balasan baik pada hari akhirat. Jadi ini satu poin yang sangat penting. Yang mana kita kalau seseorang itu yang mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengikut petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan erti kata lain, kalau dia tak nakkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan melakukan perkara yang bercanggah dengan aturan Nabi. Dia akan melakukan perbuatan yang bercanggah dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Kemudian kalau seseorang itu dia tidak nak, dia tidak mahu mengikut panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu kata lain, dia tidak mahu balasan yang baik pada hari akhirat besok. Jadi implikasinya adalah implikasi yang besar. Jadi sebab tu pentingnya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana kebaikannya bukan sekadar di dunia sahaja, bahkan memberi kesan sehinggalah ke alam akhirat besok. Segala kemewahan ataupun kelebihan duniawi yang kita miliki sekarang, alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat tersebut. Namun impaknya adalah pada kehidupan dunia. Impaknya adalah pada kehidupan dunia. Sedangkan di hari akhirat besok yang memberikan manfaat ialah apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Dan itulah bekalan yang kita akan bawa besok. Jadi nilainya sangat-sangat besar. Tetapi kalau seorang itu dia tak nak mengikut panduan Nabi SAW, maka bukan sahaja dirugi di dunia, dia tidak akan mendapat ketenangan yang dicari, bahkan di akhirat besok dia akan menjadi dalam kalangan orang-orang yang rugi. Wallahiyazubillah min dzalik. Walau sebanyak mana kebaikan yang dilakukan atas dunia, tapi dia tidak mahu mengikut panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap dia akan rugi. Sebab itulah tuan-tuan, pentingnya kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu telah ulama kita, para alim ulama kita sampaikan, masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita sebagai orang awam, kita mengikut apa yang telah digariskan. Semuanya itu menunjukkan sebagai tanda kasih sayang kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menceritakan tentang surah Al-Ahzab ayat 21 kita bacakan tadi berkenaan Nabi SAW adalah sebagai contoh ikutan yang baik. Jadi ayat ini berkaitan dengan peperangan Ahzab, satu perang yang berlaku di antara tentera Muslimin dan juga pakatan musuh yang terdiri daripada orang-orang Quraisy Mekah dan juga orang Yahudi. Jadi peperangan ini merupakan satu peperangan yang sangat genting, yang mana jumlah tentera musuh lebih besar jumlah mereka berbanding orang Islam. Ya, jadi dikatakan dalam satu riwayat mengatakan tentera musyrikin ataupun tentera musuh ini jumlahnya lebih daripada 10,000 orang tentera. Berbanding dengan tentera muslimin kurang daripada 5,000 sahaja. Dan bukan itu sahaja cabarannya, bahkan tentera muslimin berhadapan dengan cabaran yang lain. Yang mana mereka terpaksa berhadapan ataupun mengandaikan adanya musuh di belakang mereka, di belakang kota Madinah, iaitu kaum Yahudi yang tinggal di belakang kota Madinah menunggu masa mencari peluang untuk menyerang orang Islam. Jadi penduduk Madinah perlu berhadapan musuh yang berada di hadapan mereka dan juga musuh yang berada di belakang. Cabaran yang kedua, cabaran seterusnya adalah menghadapi musuh yang berada dalam kota Madinah, iaitu tak lain dan bukan orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan Islam, untuk kita kata merosakkan orang Islam, memecahkan pakatan orang Islam. Yang mana peranan orang munafik ini daripada sejak perang Uhud, kita dapat tahu, kita boleh semak dalam sejarah, kitab-kitab sejarah, yang mana dalam peperangan Uhud, elok-elok tentera muslimin seramai seribu tentera Madinah disebabkan
kejahatan ataupun khianat yang dibuat oleh orang-orang munafik, daripada 1000 tinggal 300 tentera, 300 tentera menarik diri, tinggal 700 tentera sahaja. Allahu akbar. Jadi dalam peperangan tersebut pun Allah Subhanahu wa taala ada merakamkan dalam Al-Quran bagaimana ada dua pihak, ada dua kumpulan dalam tentera muslimin itu yang hampir-hampir terkesan dengan da'iyah yang dibuat oleh orang-orang munafik. Mereka hampir terkesan, hampir-hampir hendak meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah Subhanahu wa taala jaga mereka ini daripada penangan orang munafik ini. Mereka tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang ditimbulkan, isu yang ditimbulkan oleh orang munafik ini dalam peperangan Uhud itu, mereka mengatakan, ini kita ceritakan kesimpulannya, kedatangan tentera muslimin ke medan Uhud itu seolah-olah menempah kematian yang nyata. Sebab jumlahnya beza. Jumlah tentera itu dia punya, jumlah tentera itu besar sangat gapnya tu. 3,000 menentang 1,000 sahaja. Jadi kalau kata orang munafik Abdullah bin Ubay itu, kita datang ni menempah mati. Kita datang ni hanyalah menempah kematian yang pasti saja. Jadi buang masa kita datang. Kemudiannya mereka memperolokkan ataupun merendahkan keputusan Nabi SAW dari sudut strategi peperangan. Masya Allah. Jadi Nabi SAW bersetuju dengan apa yang diputuskan dalam mesyuarat supaya peperangan itu berlangsung di luar kota Madinah. Namun bapa munafik Abdullah bin Ubay mencadangkan supaya peperangan berlaku dalam kota Madinah. Jadi Nabi memilih pendapat sahabat supaya berperang di luar kota Madinah. Jadi apabila sampai di medan Uhud, antara perkara yang dibangkitkan oleh Abdullah bin Ubay, yang ini kita guna bahasa kita lah. Cakap mereka saja nak dengar. Cakap kita tak nak dengar. Dia merajuk. Konon-kononnya begitu. Jadi dia memprotes keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu ditimbulkan untuk memecahkan kesatuan orang Islam dan hampir-hampir berjaya. Namun Allah Subhanahu wa taala datangkan seorang sahabat memberi peringatan kepada tentera Islam supaya kekal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu satu contoh menunjukkan betapa bahayanya kewujudan orang-orang munafik. Namun kewujudan mereka ni kalau kita ambil konteks kita sekarang, kita takkan tahu. Sebab kan dari sudut zahirnya mereka beriman seperti kita. Dari sudut zahir mereka salat. Mereka melaksanakan kefarduan. Kita puasa, mereka pun puasa. Kita bayar zakat, mereka pun bayar zakat. Namun dalam hati hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang maha mengetahui. Sedangkan pada zaman Nabi SAW pun, mereka dah boleh agak orang ni barangkali munafik. Tapi disebabkan mereka salat, mereka melakukan kefarduan. Jadi berhukum, mereka menjatuhkan hukum berdasarkan kepada zahir sahaja. Jadi kembali berkenaan dengan perang Ahzab tadi, jadi mereka tentera muslimin ini terpaksa berhadapan dengan cabaran yang daripada pelbagai arah. Dari arah hadapan ada lebih 10,000 tentera. Di arah belakang ada kumpulan Yahudi yang sedia menunggu untuk menyerang. Kemudian dalam kota Madinah ada orang-orang munafik. Dan cabaran paling besar sekali adalah ketakutan ataupun kegelisahan yang berada dalam diri mereka dalam keadaan yang sangat-sangat genting. Jadi diceritakan oleh Ummul Mukminin, iaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang berkongsi tentang pengalaman ataupun betapa gentingnya saat peperangan Ahzab itu. Jadi diceritakan, aku pernah menyaksikan pelbagai peperangan dan bahaya bersama-sama baginda sallallahu alaihi wasallam. Seumpama perang Bani Mustalik, Khaybar, Hudaybiyah, Fathul Makkah dan Hunain, semuanya tidaklah lebih memenatkan kami berbanding peperangan Khandaq. Jadi diceritakan oleh ibu kita, yang mana beliau telah menyaksikan berbagai peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada peperangan yang lebih memenatkan, lebih merisaukan berbanding peperangan Khandaq. Jadi bagaimana keadaannya, di mana kaum muslimin berada dalam keadaan yang serba salah, kanak-kanak kami tidak terjamin keselamatannya daripada serangan Bani Quraizah dan kota Madinah dikawal sehingga pagi. Sepanjang malam kami mendengar kaum muslimin bertakbir hingga ke pagi kerana bimbang. Sehinggalah Allah menghalau musuh balik membawa dendam kesumat mereka tanpa sebarang hasil. Jadi kita bayangkan daripada hadis ini bagaimana takutnya ataupun kita kata berjaga-jaga langkah keselamatan yang diambil oleh orang-orang Islam terpaksa bertakbir daripada malam sehinggalah ke pagi untuk memastikan tak ada musuh yang boleh menembusi pertahanan kota Madinah. Jadi apabila mereka bertakbir sampailah pagi itu memberi isyarat kepada musuh bahawa tentera muslimin dalam keadaan yang sentiasa berjaga-jaga. Jadi itu menunjukkan betapa gentingnya keadaan perang Ahzab. Jadi turunnya ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ini,
Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan supaya orang Islam mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan yang genting, walaupun dalam keadaan yang sukar, seolah-olah tak nampak jalan keluarnya, teruskan bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruskan bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala, di samping meningkatkan kesabaran, teguhkan hati, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam alami sewaktu perang Badar, sewaktu dalam perang Uhud. Kita dapat baca dalam kitab-kitab sirah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Dalam peperangan Badar contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Misal kata kalau orang Islam kalah dalam peperangan tersebut, dikhawatiri tak ada lagi yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan Uhud dan banyak lagi, semua itu Nabi SAW ajarkan kepada kita sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi samalah kita boleh ambil pengajaran dalam kehidupan kita berdasarkan apa yang kita sampaikan tadi, yang mana kita semua akan mengalami ujian, kita akan mengalami pelbagai bentuk kesusahan. Kalau kita sebut mihnah dan tribulasi, maka perlu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila perlu membuat pilihan ataupun kita tak jumpa jalan keluar, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita memohon ataupun meminta bantuan makhluk. Dahulukan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan setiap tindakan yang kita ambil itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan. Baik. Jadi dalam menjalani kehidupan seharian kita, kita tidak hanya melakukan ibadah seperti salat, membaca Al-Quran dan lain-lain ibadah semata-mata, tetapi juga pelbagai urusan lain yang melibatkan interaksi dengan masyarakat. Jadi kita sebagai seorang Muslim, alhamdulillah kita melaksanakan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Kemudian kita dituntut untuk menjaga ibadah-ibadah sunat. Kita menjaga salat sunat qabliyah ba'diyah. Kemudian kalau kita mampu, kita menjaga salat sunat witir, duha, tahajud dan sebagainya. Membaca Al-Quran, zikir, wirid. Namun di dalam Islam kita bukan semata-mata melakukan ibadah yang kita sebutkan tadi, bahkan kita juga menjaga muamalah sesama manusia. Kita perlu bekerja, kita perlu mencari rezeki, kita perlu berurusan dengan orang lain, menjalankan kehidupan sebagai seorang manusia untuk meneruskan kehidupan. Kalau solat saja tapi kalau tak makan pun lapar juga. Masya-Allah. Sebab tu kalau orang kita nak melaksanakan solat masih lagi di awal waktu, perut tengah lapar. Kalau ulama kata makruh, makruh mayang. Kena makan dulu. Makan dulu bagi kenyang, bagi, kita kata bagi perut tu diisi dulu, baru tenang nak solat. Ini kalau cerita awal waktu. Jadi kita tetap berhajat kepada terlibat dalam urusan untuk meneruskan kehidupan kita. Maka untuk memenuhi tuntutan ataupun keperluan dua perkara ini, melaksanakan ibadah di samping meneruskan kehidupan, kita menjadikan Nabi SAW sebagai panduan kita. Jadi apabila kita meneliti sirah Nabi SAW, latar belakang sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita dapat mengambil banyak faedah bagaimana untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga menjaga hubungan dengan manusia. Dan juga kita mengambil faedah daripada apa yang Nabi SAW tunjukkan kepada kita, bagaimana muamalah para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam konteks kita, bagaimana kita nak bermuamalah dengan seseorang, dengan satu pihak yang lebih tinggi kedudukannya daripada kita, para alim ulama, orang-orang soleh. Jadi kalau dengan kenalan ataupun ahli keluarga, muamalahnya berbeza. Dengan rakan taulan di tempat kerja kita, muamalahnya berbeza. Tetapi kalau berjumpa dengan para alim ulama, orang-orang soleh, lebih-lebih lagi perlu kita utamakan daripada sudut adab, dari sudut pertuturan kita. Baik, jadi daripada sirah Nabi SAW banyak pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi yang pertamanya ialah berkenaan dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menjadikan Nabi SAW sebagai panduan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila bercerita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik tak lain tak bukan Nabi SAW. Maka Nabi SAW berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang dikongsikan oleh para sahabat, yang diriwayatkan oleh para alim ulama kita. Jadi Nabi SAW, kalau kita ambil contoh berkenaan dengan salat sunat, bagaimana Nabi SAW mendirikan malam. Jadi Masya Allah, Tabarakallah, salat sunat Nabi panjang. Jadi kalau kita cerita tentang salat sunat Nabi SAW, jadi diceritakan oleh seorang sahabat namanya Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, yang menceritakan pengalamannya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila beliau menunaikan salat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi menceritakan
Mula-mula apabila beliau ikut sekali dengan Nabi SAW jadi makmum, jadi kemudian Nabi SAW mulakan solat dengan membaca surah Fatihah, surah Al-Baqarah selepas pada Fatihah. Kemudian dia menyangka Nabi SAW akan rukuk setelah habis 100 ayat. 100 ayat tuan-tuan panjang. Panjang. Masya-Allah, sabihis pun kalau tengah kalau kena surah kecil tu, weh. Panjang, masya-Allah. Nah, ini 100 ayat. Masya-Allah. Jadi Huzaifah al-Yamani menyangkakan Nabi akan berhenti pada ayat ke-100. Namun Nabi SAW selepas itu Nabi sambung. Nabi sambung lagi. Kemudian Sayyidina Huzaifah menyangkakan, oh nanti Nabi berhenti di sini. Kejap lagi Nabi berhenti begini. Tidak, Nabi sambung. Dan akhirnya Masya Allah sempurna surah Al-Baqarah. Sempurna surah Al-Baqarah. Mungkin kalau kita nak bayangkan dalam konteks kita, contohnya lah imam selepas daripada Fatihah, imam baca daripada Al-Duha, kemudian imamnya terus surah Asy-Syarhu, At-Tin, Al-Ala. Kita ambillah juzuk 30. InsyaAllah kita tahulah daripada susunan. Mungkin nama surahnya tak ingat, tapi awal pangkal lo kita tahu. Jadi imam pun mulalah baca Al-Duha, kemudian Alam Nasrah, Laka Surah, kemudian Wattini, Wazzaitun, kemudian Iqra' Bismillahirrahmanirrahim, Allazi Khalaq. Dan jadi apabila masa tu berlalu lama, dalam rakaat yang sama, dalam satu rakaat, kita pun sebagai makmum, kita dah tak biasa, kita akan fikir bila imam nak berhenti. Sambung-sambung bila nak berhentinya. Masya Allah. Jadi itulah yang dialami oleh sahabat. Jadi Nabi SAW sambung. Dan akhirnya habis surah Al-Baqarah. Kemudian dia menyangkakan Nabi akan berhenti. Rupanya Nabi sambung lagi pada surah Ali Imran. Surah kedua terpanjang selepas surah Al-Baqarah. Masya Allah. Kemudian apabila diikuti lagi diingatkan Nabi. Rupanya Nabi sambung lagi sehinggalah surah An-Nisa. Panjangnya salat sunat Nabi SAW. Masya-Allah. Jadi kesempatan kita untuk solat dalam tempoh yang lama ni tak lain tak bukannya yang mampu kita buat dengan semangat tu insya-Allah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan insya-Allah kita mampu untuk solat tu lama sedikit. Itu pun kadang-kadang jadi isu juga kalau imam tu panjang sangat, ada makmum tak perhati. Imam tolong petik, tolong pendekkan sedikit. Dia sound je imam daripada belakang. Pernah terjadi. Masya-Allah tabarakallah. Imam tu baca ni mungkin perlahan sikit, kemudian dia baca surah Ar-Rahman. Sembahyang 8. Malamnya tarawihnya 8. Jadi imam tu bacalah santai giat 3, giat 2 macam tu. Kena sound dengan jemaah belakang. Imam tolong pendek sikit, panjang sangat. La ilaha illallah. Allahu akbar. Jadi bezanya kualiti ibadah kita dengan para sahabat, apatah lagi dengan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW apabila melaksanakan solat sangat menghayati. Nabi menghayati bacaan Nabi SAW. Masya-Allah. Itu cerita tentang pengalaman Huzaifah al-Yamani. Kemudian ada juga sahabat lain menceritakan apabila dia menyertai salat Nabi SAW, lama tak lama Nabi SAW salat sehinggalah terlintas dalam hatinya untuk tinggalkan Nabi. Punyalah lama Nabi salat tu sampai terdetik. Ini kalau macam ni berhentilah. Kalau kita lah. Kalau imam tarawih, contohnya dalam salat tarawih tu dah lama sangat. Ini tak boleh jadi ni. Mufaraqah awak. Masya Allah, tabarakallah. Jadi terlintas dalam hatinya untuk tinggalkan Nabi SAW. Namun tak diteruskan atas dasar adab kepada Nabi. Nabi nak katanya, Masya Allah, kalau Nabi SAW salat secara bersendirian, melaksanakan salat sunat, lama. Itu baru cerita berdiri. Belum cerita rukuk, belum cerita sujud. Jadi diceritakan oleh ibu kita, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, lamanya Nabi sujud itu, lebih kurang 50 ayat Al-Quran. Dia punya lama. Nabi SAW punya lama apabila sujud itu, panjang sujud itu lebih kurang 50 ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Kita pun kalau buat solat hajat, antara kalau imam tu kongsikan, kadang setengah imam tu dikongsikan kaifiat solat sunat hajat itu, surah Al-Ikhlas 10 kali. Ataupun ada baca Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah tu pada waktu sujud terakhir tu ulang 10 kali. Nak menghabiskan 10 kali Rabbana Atina tu pada sujud terakhir, Allahu Akbar. Pening kepala. Lama. Sebab kita pun dah biasa Subhanarabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali. Bukan lama mana pun sekejap. Tiba-tiba solat hajat kena ulang Rabbana Atina sampai 10 kali. Itu baru Rabbana Atina, tak cerita doa personal lagi. Tak cerita doa personal nak baca dalam hati. Itu pun lama. Terasa lama tu sampai pening kepala. Masya-Allah tabarakallah. Ini Nabi SAW punya sujud 50 ayat Al-Quran. Itu sujud. Dan rukuk pun diceritakan, rukuk Nabi panjang itu sama seperti mana Nabi berdiri. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, inilah kesungguhan Nabi SAW dalam beribadah.
Jadi apabila ditanya kenapa Nabi SAW bersusah payah dalam beribadah, sedangkan Nabi SAW Masya Allah maksum, kelebihan di dunia, kelebihan di akhirat Nabi dapat. Jadi Nabi SAW ceritakan kenapa Nabi buat, sebab tanda untuk Nabi bersyukur. Adakah salah untuk aku menjadi orang yang bersyukur? Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, salah satu tanda untuk kita zahirkan kesyukuran, memperbanyakkan amal ibadah. Jadi kita pun alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Ada orang dapat naik pangkat, ada orang dapat beli kereta baru, ada orang diberi kesihatan dan berbagai bentuk lagi. Jadi kita zahirkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara paling mudah, contohnya mengucapkan alhamdulillah. Ada orang apabila dapat nikmat, dia tak memuji Allah, dia tak sebut alhamdulillah, mungkin disebut wow. Disebutlah benda-benda lain. Bukanlah kita kata haram, tapi maksudnya ada perkara yang lebih baik untuk disebutkan. Alhamdulillah, subhanallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia dapat nikmat, kenang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih baik berbanding dimengungkapkan perkara, dia mengatakan ataupun mengucapkan sesuatu yang tidak memberikan apa-apa manfaat. Jadi kita zahirkan kesyukuran kita mungkin dengan cara alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat memiliki kenderaan yang baru, gunakan kenderaan tersebut untuk menghadiri majlis ilmu, untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan perkara yang makruf sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda kita zahirkan kesyukuran kita atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Baik. Jadi itu bercerita tentang ibadah Nabi SAW berkenaan dengan solat Nabi SAW. Kemudian berkenaan dengan urusan dunia. Ini tadi kita ceritakan berkenaan dengan bagaimana urusan ibadah Nabi SAW. Ada pun urusan dunia, Nabi SAW orang yang sangat sederhana. Orang yang sangat sederhana. Nabi memilih untuk sederhana. Tuan-tuan, sedangkan Nabi, kehidupan Nabi yang memilih sederhana pun, kita tengok kehidupan kita sekarang, berapa ramai yang berlumba-lumba dengan harta. Kalau Nabi SAW menunjukkan Nabi, kehidupan Nabi itu sebagai orang yang bermewah-mewah, apa akan jadi pada umat? Allahu Akbar. Kalau kita fikirkan secara tak langsung, Nabi memilih kesederhanaan dan kehidupan umat sekarang berlumba-lumba mencari harta. Kalau Nabi sendiri hidup mewah, ada berbagai masya-Allah dengan harta yang melimpah ruah dan sebagainya, dan Nabi bermewah-mewah dengan harta yang ada tu, apa akan jadi pada umat? Sudah tentu lebih teruk lagi keadaannya. Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW, kalau kita cerita tentang makan saja, kita cerita tentang bab makan. Jadi kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, banyak diceritakan dalam kitab tersebut, hadis-hadis yang menceritakan Nabi SAW dan keluarga Nabi pernah mengalami keadaan sebulan dapur tu tak berasap. Tak ada benda nak dimasak. Kehidupan diteruskan dengan hanya kurma dan juga air kosong. Kita alhamdulillah, inisiatif masjid, inisiatif surau, adanya kotak makanan. Alhamdulillah. Habis kuat berjumpa lah orang masjid, berjumpa orang surau, ada tak makanan sumbang? Alhamdulillah. Ataupun pergilah mana-mana minta orang belanja, kenduri tahlil banyak, kenduri kahwin banyak, makan free itu banyak. Alhamdulillah. Jadi keadaan Nabi SAW sebulan hanya dengan kurma dan juga air kosong. Allahu Akbar. Itu baru cerita tentang makan. Itu pun apabila Nabi SAW ada satu hari tu, Nabi pergi berziarah ada seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW dijamu dengan kurma. Kemudian kebetulan pada waktu tu Nabi SAW berada satu tempat tu elok. Memang tempat tu teduh. Alhamdulillah. Jadi sambil menikmati makanan tu, tetap Nabi SAW ingat bahawa semua nikmat yang mereka dapat ataupun dinikmati pada waktu itu akan dihisap. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi mengenangkan akhirat. Sedangkan kita kalau dah dapat makan mewah, Allahu Akbar, bismillah pun belum tentu ingat. Sebab dah excited nampak ni, Masya Allah, ni bila nak sentuh ni. Barangkali kalau kita ambil contoh bulan puasa kan, dah lapar, na'udzubillah. Lapar yang bersangatan. Doa makan, doa iftar, lupa makan. Lalahnya macam apa? Dah habis makan tu, Allah lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makan pun balik. Sebab lupa. Terlalu excited dapat makanan. Sedangkan Nabi SAW walaupun makan begitu tetap mengingat akhirat.
Allah Akbar. Sebab tu apabila kita dapat nikmat, kita menikmati makanan kita, kita ambil pengajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengingatkan setiap apa yang kita dapati pada hari ini, semua itu akan dihisap. Nabi sebutkan dalam keadaan itu, makan kurma yang sedang Nabi nikmati. Kemudian tempat yang teduh itu, masa Nabi duduk tu, tempat tu teduh. Alhamdulillah. Ha, memang sedap lah tu. Kalau kita macam stay piknik tengah berkemah kan, dapat apa benda tu, berteduh bawah pokok, angin pula Allah apa bertiup tu, sedap lah tidur waktu tu. Itu pun akan ditanya. Dan itu pun Nabi SAW sebutkan. InsyaAllah. Sangat-sangat detail. Ha, jadi apa yang kita makan, keadaan apa yang kita berada pada waktu itu, nikmat teduhan yang Allah Ta'ala bagi, semua itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah begitu detailnya Nabi dalam bab urusan dunia ni, Masya Allah. Jadi itu kita cerita tadi berkenaan dengan bab makan. Kemudian Nabi SAW dalam bab yang lain, sebagai contoh, kalau kita ceritakan bagaimana Nabi tidur. Kalau kita, Masya Allah, kita akan cari tilam yang paling tebal, bantal yang paling empuk. Ha, sampaikan sekarang ni, Masya Allah, teknologi sekarang, kalau ada dua orang tu, dua orang tidur atas katil, seorang tu bergerak, bukan setakat bergerak, bahkan melompat sekalipun, orang sebelah tak akan terasa. Siap buat uji kaji lagi. Letak cawan isi air, letak atas tilam tu, nak kata eloknya tilam tu, orang tu melompat sebelah pun tak tumpah air dalam cawan tu. Pas sampai macam tu sekarang, orang nak cari tilam yang selesa untuk tidur. Sedangkan Nabi SAW ada satu keadaan itu. Jadi, isteri Nabi, Nabi SAW ni tidur, lipatan kulit itu dua. Isteri Nabi adjust lipatan tu bagi tebal sikit. Sekadar lipatan kulit kambing saja. Ini bukan cerita selimut kita yang level comforter tu, bukan. Ataupun level toto, ataupun sleeping bag. Itu selesa, Masya Allah. Ini setakat kulit kambing. Ditebalkan, itu pun Nabi tak bagi. Nabi suruh adjust balik, cari original. Masya Allah. Bagi bentuk asal dia balik. Nabi tak nak selesa apabila tidur. Ha, berbeza dengan keadaan kita, Masya Allah, tabarakallah, sangat-sangat berbeza. Ha, supaya Nabi senang nak bangun malam. Jadi itu cerita tentang tidur. Almari Nabi SAW. Kalau banding dengan almari kita, Masya Allah, tabarakallah, kadang-kadang cari tahun ni, tahun depan baru jumpa. Terlalu banyak barang dalam almari tu. Diselak-selak, ha, Masya Allah. Jumpa sebab apa? Ada event, hari raya, dah kemah-kemah barang semua ini, banyak barang lama tak pakai. Oh, baru jumpa, ini dicari dulu. Terlalu banyak barang dalam almari kita, Masya Allah. Itu baru dalam almari, belum cerita rumah lagi, Masya Allah. Tapi dalam almari Nabi tak banyak pun barang, Masya Allah. Sangat, sangat sedikit barangnya. Nak menunjukkan, Masya Allah, kehidupan Nabi SAW sangat sederhana. Namun jangan kita salah anggap. Apabila kita katakan kehidupan Nabi sederhana, ada orang menyangkakan Nabi SAW ni orang susah, orang miskin. Ha, ada yang mengatakan Nabi SAW ni orang miskin. Ha, jangan sekali-kali kita anggap begitu. Nabi SAW, ada satu kitab menceritakan tentang harta Nabi. Ada satu kitab menceritakan tentang harta Nabi SAW. Kalau tak silap, nama kitab tu Amwalun Nabi. Harta Nabi SAW. Jadi Nabi SAW ada mewakafkan tanah. Lebih kurang 15 bidang. Satu bidang tanah nilainya lebih kurang 25 kilogram emas. Kilogram, tuan-tuan. Kilogram, satu apa, 25 kilogram lebih. Kalau dah 1 gram harga emas sekarang, katalah 1 gram sekarang lebih kurang RM400. 1 kilo dah berapa? 25 kilo dah berapa? 25 kilo kali pula dengan 15. Ha, Masya Allah, tabarakallah. Ratusan juta ringgit. Masya Allah, tabarakallah. Itu baru harta. Nabi SAW pemimpin perang. Ha, komander tentera. Apabila terlibat dalam peperangan, Nabi SAW ada bahagian Nabi. Ha, jadi antara yang Nabi pernah dapat sebanyak 50 ribu dinar. 50 ribu dinar kalau kita tukarkan dengan duit kita sekarang, lebih daripada 50 juta ringgit. Kaya, tuan-tuan. Nabi kita orang kaya, Masya Allah. Jadi jangan kata Nabi kita miskin. Tidak. Nabi orang kaya memilih kehidupan yang sederhana. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu kita baru cerita 15 bidang tanah dengan duit apa, ghanimah, harta rampasan perang. Portion Nabi SAW, 50 ribu dinar. Itu baru satu perang. Baru satu peperangan. Nabi SAW terlibat lebih daripada 5 peperangan. Jadi ini tak cerita lagi kebun. Ha, tak cerita lagi binatang ternakan. Nabi SAW apabila
Nabi SAW melaksanakan ibadah korban. Nabi berkorban 100 ekor unta. Allahu Akbar. Kita pun kalau tengok penama korban, 7 penama, seorang nama je. Contoh Haji Abu Bakar bahagian 1 sampai bahagian 7 dia seorang. Itu pun kita salut habis dah. Masya-Allah dia seorang. Ni rezeki lebih ni. Baru 7 bahagian 1 nama. Ini masya-Allah tabarakallah. 100 ekor unta satu nama. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya orang kaya. Cuma kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memilih kesederhanaan. Jadi masya-Allah tabarakallah. Apa yang kita boleh simpulkan dalam bab akhirat, dalam bab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, Nabi sangat bersungguh-sungguh. Tapi dalam bab dunia Nabi memilih kesederhanaan. Jadi dalam kehidupan kita pun masya-Allah, kalau kita mampu alhamdulillah, ada orang Allah taala berikan nikmat kemewahan alhamdulillah, maka gunakan nikmat tersebut jalan kepada jalan yang Allah Subhanahu wa taala redha, gunakan untuk manfaat agama. Tapi kalau tidak, kita hidup dengan sederhana, dengan serba kecukupan, mudah-mudahan apabila merasa cukup, insya-Allah hatinya tenang. Yang menyebabkan seseorang itu dia sentiasa mencari, sentiasa mencari, antaranya adalah kerana hilangnya rasa cukup, tidak ada rasa qanaah. Apabila tidak ada rasa qanaah, tak ada rasa cukup, dia akan sentiasa nak lagi, nak lagi. Maka yang hanya mampu menghentikan keadaan tersebut tak lain tak bukan mati. Apabila dah datang kematian pada dia, tak akan ada lagi dah nak itu, nak ini. Sebab orang dah mati, dia tak ada apa lagi dah. MasyaAllah, tabarakallah. Jadi sebelum sampai keadaan tersebut, eloklah kita mudah-mudahan Allah, kita berdoa Allah Ta'ala nugerahkan kepada kita sifat qanaah, rasa cukup. Apabila datang ni rasa cukup, mudah ataupun senang untuk kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah untuk kita rasa bersyukur. Kalau tak ada rasa cukup, sebab itulah kita membandingkan dengan orang lain. Kita membandingkan orang itu ada itu, orang tu ada ini, orang tu kejap tukar rumah itu, kejap tukar rumah apa, tukar kereta begini, kita pun nak ikut juga. Kita pun berusaha lebih nak cari harta. Dan akhirnya kesannya tumpuan kita kepada amal ibadah kurang. Mana puncanya disebabkan tidak ada rasa qanaah. Jadi masya-Allah tabarakallah, apatah lagi pada zaman kita sekarang. Terlalu ramai manusia yang berlumba-lumba mencari kekayaan sehingga melupa bahagian akhirat. Tak ada rasa cukup. Dah lepas dapat itu, dia nakkan lagi. Apabila tak ada rasa cukup dan juga dia meninggalkan urusan akhirat, kita khawatir pada hari akhirat besok kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang rugi. Wal'ayazubillah min dhalik. Jadi itu bahagian berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungan baginda dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya hubungan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia, banyak pengajaran yang boleh kita ambil masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, Nabi membantu ahli keluarga Nabi masya-Allah. Yang mana kalau kita tengok apa dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ibu kita Sayyidatina Khadijah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun daripada Gua Hira, peristiwa Nabi menerima wahyu, kemudian Nabi SAW balik ke rumah dalam keadaan takut, minta ditenangkan oleh Sayyidatina Khadijah. Kemudian apa respon Sayyidatina Khadijah? Jadi Sayyidatina Khadijah, ibu kita, memuji Nabi SAW, menenangkan baginda Nabi SAW dengan menyebutkan kebaikan Nabi. Masya Allah. Jadi disebutkan kepada Nabi kita, kamu orang yang menyambungkan silaturahim, mudahkan urusan lain dan sebagainya. Masya Allah, menunjukkan di situ Nabi SAW dengan orang lain muamalahnya sangat-sangat baik. Masya Allah, sentiasa memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi apabila kita menghulurkan bantuan kepada orang lain, maka kita bersyukurlah kepada Allah SWT yang menakdirkan kita, yang menentukan kita menjadi asbab orang lain mendapatkan kebaikan. Kalau kita fikir daripada sudut dunia, kita nakkan balasan, kita nak imbalan. Kita tolong orang tu supaya satu hari nanti orang tu akan tolong kita balik. Kesannya adalah apabila berlaku perkara yang sebaliknya, kita tolong orang dan orang tu tak nak tolong kita. Menyebabkan kita rasa kecewa, kita rasa marah terhadap individu tersebut. Sedangkan kalau kita faham konsep memberikan kebaikan, segala apa yang kita buat, kebaikan kita buat pada orang lain, mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada imbalan baik daripada orang tersebut, walhamdulillah rabbil alamin. Kalau tak ada, kita dah buat kewajipan kita, kemudian kita buat semua itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mengharapkan mudah-mudahan Allah Ta'ala reda. Mudah-mudahan kalau kita angkat kesusahan seorang individu pada hari ini, akhirat besok Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Itu sahaja. Tapi kalau memikirkan orang lain, kita nak balasan daripada orang tu, kita dah tolong dia lama dah, tiba-tiba sampai bahagian kita, kita minta tolong, tak dilayan. Jadi kalau kita memikirkan perkara tersebut, menyebabkan
kekecewaan, kita akan merasa kecewa. Nah, masya Allah. Baik. Kemudian hubungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia, kita ambil contoh Nabi sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi kita sedia maklum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin kota Madinah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sahaja sebagai pemimpin kota Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam peperangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetuai peperangan. Jadi di dalam peperangan terlalu banyak kisah yang dan pengajaran yang boleh kita ambil. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai seorang pemimpin, dan walaupun Nabi ini dari segi hierarkinya tinggi, namun Nabi SAW tetap bermesyuarat dengan para sahabat. Nabi SAW tetap menerima pandangan daripada sahabat. Andai kata pandangan tersebut membawa kepada kebaikan. Sebagai contoh, Nabi SAW dalam peperangan Badar, Nabi memilih satu kawasan, kemudian ada sahabat datang mengajukan ataupun mengutarakan pandangan yang lain supaya memilih kawasan yang lain. Pada penghemat sahabat tersebut, kawasan itu lebih sesuai untuk dikuasai orang-orang Islam. Jadi Nabi SAW memilih setuju dengan pendapat sahabat tersebut. Jadi Nabi boleh saja menggunakan status quo. Nabi seorang pemimpin, Nabi boleh saja gunakan kuasa veto. Dan kalau kita pilih sini, sini. Final say, itu. Kalau dah Nabi pilih kawasan itu, itu sajalah. Tapi Nabi tetap memilih pendapat sahabat. Masya Allah, Nabi boleh menerima teguran. Masya Allah. Kemudian dalam situasi yang lain, dalam peperangan Tabuk, yang mana peperangan Tabuk ini satu keadaan yang sangat mencabar. Sahabat terpaksa bergerak daripada Madinah itu sampai ke destinasi itu jaraknya lebih daripada 500 kilometer. 500 kilometer tuan-tuan. Allah Allah. Boleh sampai dia boleh sini sampai ke Kedah insya-Allah. Bahkan lebih lagi. Itu dari sudut jarak. Kemudian dalam keadaan cuaca yang panas. Jadi terlalu banyak cabaran. Menyebabkan antara isu yang dialami oleh tentera umat Islam pada waktu itu adalah kekurangan makanan. Jadi ada yang mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya unta-unta mereka tu disembelih untuk dimasak. Kemudian datang Saidina Umar bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencadangkan supaya jangan sembelih unta, tetapi minta sahabat kumpulkan makanan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan keberkatan kepada makanan tersebut. Termasuk isyak. Nah, jadi insya-Allah tuan-tuan kita berhenti seketika bagi laluan pada azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Jadi menyambung kisah yang kita kongsikan sebentar tadi, iaitu Saidina Umar mencadangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya para sahabat mengumpulkan makanan apa yang ada, kemudian minta supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan keberkatan kepada makanan tersebut. Mudah-mudahan makanan itu mencukupi. Dan alhamdulillah tabarakallah, antara mukjizat keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang mencukupi makanan tersebut. Makanan itu bukan banyak pun, sedikit, tapi yang nak makannya 30,000 tentera. Masya-Allah. Mungkin kalau tuan-tuan mungkin bayangkan, katakanlah kalau kita kumpulkan makanan itu boleh penuh meja penceramah ni saja. Yang nak makan ni satu jemaah masjid. Nah, jemaah sembahyang Jumaat. Mana mahu cukup, masya-Allah. Tapi dengan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat Nabi mencukupi makanan tersebut, masya-Allah. Jadi pengajaran besar daripada kisah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan para sahabat, menerima pandangan orang lain. Jadi mungkin ada di kalangan kenalan-kenalan kita yang menjadi pemimpin perlu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda seorang nabi memegang jawatan tertinggi dalam negara ataupun dalam satu dalam tentera, tetap menerima pandangan. Kalau seorang itu menerima sesuatu cadangan dan benda itu adalah benda yang betul, benda yang benar, tapi dia tolak kebenaran tersebut, dikhawatiri menjadi tergolong dalam kalangan orang yang sombong. Sebab bila kita kata sombong, sombong ini maksudnya datang kebenaran kepada dia tapi dia menolak kebenaran tersebut. Wal'iyazubillah min zalik. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa pengajaran yang dikongsikan pada malam ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang yang dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita tutup dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma. Allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak, wa la tuwallina waliyyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asaka.
hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.